回禀宗主，谭云，这是何人？谭家要强者坐镇，才免遭此。心生歹念，私自行动，江山虽是属下心腹，我必死无疑啊！嗯，我将你碎尸万段，天要亡我呀！谁来还爹的清白啊？白发人送黑发人呐、啊！我的儿啊！回禀宗主。 属下愿意。你可愿意让穆梦逸拜入丹脉，将他逐出师门？弟子拜见首席。谢宗主。穆梦逸正式成为丹脉弟子。谢宗主。都坐吧，是能杀则杀。哇哇哇哇！哎。 Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan, namanya juga hari Senin ya guys ya. Hari buat Sang Dewa Park Boy ini. Dewa paling sadis, terkuat dan enggak ada obat dong. Apalagi part 148 di Tian Tejun kali ini. Episode 169 nya buh. Ini drama si Dewa Park Boy melawan Wuhong sang ketua divisi jiwa binatang. Itu masih berlanjut guys. Pokoknya seru banget dah. Kalian pasti dibuat kesal dengan episode kali ini dong. Hehehe. Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya di mana kita sudah melihat kedatangan ketua sekte Tantai yang mengejutkan semua orang guys. Kedatangannya juga berhasil menghentikan pertarungan Wuhong dengan Shen Suping. Sampai-sampai mereka berdua diminta untuk berlutut guys. Tentu ketua Tantai sangat ingin tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi kan? Dia pun meminta Wuhong menceritakan duluan dari sisinya. Wuhong mulai menceritakan Tan Yun dan tetua Shen Qingqiu yang tidak tahu malu guys. Di mana mereka menghina-hina dirinya di hadapan semua orang ditambah Suping yang membela mereka. Tentu Tan Yun tidak terima dan menjelaskan balik kalau semua itu dilakukan karena Wuhong yang berusaha mencoba menodai tunangannya alias Mu Mengyi. Sampai-sampai Tanya menunjukkan rekam ulang Wu Feixiong yang diperintahkan oleh ayahnya untuk menodai Mengyi guys. Tapi di sana si Wu Hong masih bisa mengelak, pintar sekali dia. Dia memutarbalikkan fakta dan menjelaskan kalau itu semua hanyalah jebakannya Tan Yun. Tan Yun masih memiliki bukti lain guys, sehingga tuer peti mati pun dikeluarkan. Semua orang di sana langsung menatap tajam dan ternyata itu adalah si Jiangshan guys. Dia akan binatang jiwa sekaligus tangan kanannya Wuhong. Sehingga dengan begini pun kita masuk ke intro. Tentu semua orang terkejut dan terdiam sejenak ada mayat guys. Namun tidak semua orang itu mengetahui siapakah Jiangshan ini. Salah satunya adalah ketua Tantai yang sangat ingin tahu siapakah dia, guys. Tanyu mulai menceritakan sekitar setengah bulan yang lalu, saat dia kembali ke kampung halamannya, orang ini si Jiangshan ingin mencoba menghancurkan keluarga Tanyu, guys. Dan dia adalah orang kepercayaannya Wuhong. Dia kan dari divisi binatang jiwa yang bernama Jiangshan. Tapi untungnya waktu itu ada orang kuat yang membantu keluarga Tanya dan berhasil melawan Jiangshan. Menghasilkan keluarga Tanya selamat dari bencana dan itulah sebabnya kenapa si Tan Yun bisa membawa mayatnya sampai kemari. Namun sebelum meninggoy, Jiangshan sempat mengatakan kalau Wuhong tahu anaknya sudah dilukai oleh Tan Yun. Jadi karena dendam itu, Jiangshan diperintahkan untuk menghancurkan keluarga Tanya guys. Nah lo. Tapi guys, si Wuhong ini pintar banget asli dah. Dia meyakinkan semua perkataan Tan Yun itu tidak pernah dia lakukan sama sekali. Memang Jiangshan adalah orang kepercayaannya. Tapi Jiangshan ini setia kepada Wu Feixiong. Pasti karena melihat Feixiong yang dibuat cacat, Jiangshan pun berinisiatif melakukan kejahatan itu sendiri tanpa diperintahkan langsung, guys. Tanyun
hanya pun meminta agar ketua sekte memanggil Fei Xiong langsung ke sini karena kebetulan Fei Xiong sudah dibuat terluka parah oleh Tan Yun. Jadi dia itu tidak bakal bisa memakan pil pelupa ingatan karena efeknya guys. Kan si Fei Xiong itu sekarat kalau terkena efek pil pelupa ingatan bisa-bisa meninggoy sekejap guys. Jadi pasti Fei Xiong itu masih menyimpan memori kejahatannya Wu Hong. Kalau si Wu Hong ini periksa mah memori kejahatannya udah dia hapus guys. Tidak ada bukti lagi. Namun Wu Hong meyakinkan untuk memeriksa pikirannya saja setelah kompetisi ke-9 divisi selesai. Tan Yun yang sudah berpikir sampai ke depan guys, dia tahu pasti si Wu Hong ini bakal membantai anaknya sendiri yaitu Wu Fei Xiong demi menutup bukti yang kuat itu guys. Jadi Tan Yun ingin agar tidak perlu menunggu kompetisi selesai. Sekarang saja dilakukan dan langsung memanggil Wu Fei Xiong kemari. Nah lo, Wu Hong udah kebingungan dong harus bagaimana guys. Dia mengaku anaknya masih sekarat tidak bakal bisa datang kemari. Dirinya terus beralasan hanya memiliki satu putra, takutnya meninggal di tengah jalan guys. Masalahnya, kalau memang benar Fei Xiong sampai dibawa kemari, maka kelar sudah si Wu Hong ini guys. Auto dieksekusi. Ketua sekte meyakinkan kalau sampai Fei Xiong dibawa kemari dan bisa membenarkan semua perkataannya Tan Yun, maka si Wu Hong itu benar-benar bakal dieksekusi super sadis guys. Tapi kalau dia mengaku sekarang juga, maka ketua sekte bakal memberikannya keringanan. Dia bisa tetap dibiarkan hidup. Mengingat Wu Hong yang sudah begitu lama mengabdi kepada sekte Huang Fu, jasa-jasanya gak bakal dilupakan guys. Wu Hong pun kesal bukan main. Dia sangat ingin menghancurkan Tan Yun hari ini juga guys. Tapi di satu sisi udah buntu pula. Sudah tidak ada yang bisa dia jawab. Namun tiba-tiba muncullah seseorang melaporkan kalau ada berita buruk di mana si Wu Fei Xiong sangat putus asa dan berakhir bunuh diri guys. Hah? Apa? Bukti kuat hanya harus menghilang begitu saja. Kacau ini. Waduh. Wu Hong dengan sigap berakting seakan-akan dirinya sedih bukan main atas kehilangan anaknya. Padahal dalam hatinya dia senang bisa selamat guys. Sialnya lagi karena kompetisi 9 divisi sudah tertunda cukup lama, ditambah bukti kuat juga sudah menghilang, ketua Tan Tai mengesampingkan masalah ini dulu dan membiarkan mereka kembali hidup guys. Tapi dia meyakinkan kalau sampai salah satu dari mereka berdua ini berbohong dan ketahuan, maka bakal dieksekusi. Tentu Tan Yun kesal dong. Ternyata bukti-bukti ini masih tidak cukup untuk menyingkirkan si Wu Hong guys. Namun dia meyakinkan bakal membantainya dengan tangannya sendiri nanti. Hehehe. Yang bikin Mimi lebih kesal lagi adalah si ketua Tan Tai yang menganggap Tan Yun memang ada kemungkinan bertujuan untuk menjebak Wu Hong guys. Karena dia melihat si Tan Yun yang masih kekurangan bukti dan asal menuduh Wu Hong. Jadi dia memperingatkan Tan Yun agar tidak melakukan hal ini lagi di masa depan. Haduh. Padahal udah jelas itu ada bukti guys. Mimi masih bingung kenapa si Tan Yun gak ngomong aja ya. Kalau tetua Kun lah yang membantu dirinya. Kan si tetua Kun itu dikirim oleh ketua sekte langsung buat melindungi keluarga Tan guys. Kalau tetua Kun yang turun tangan dan membeberkan faktanya, pasti ketua sekte itu bakal percaya ya enggak guys. Tan Yun pun meminta bantuan lainnya lagi, menurutnya kecurigaan terhadap Wu Hong itu masih belum bisa dihilangkan guys. Jadi bahaya mengintai pun masih ada. Sehingga dia ingin agar Mu Mengyi dikeluarkan dari divisi jiwa binatang dan dibiarkan masuk ke dalam divisi pil. Dengan begitu keselamatan Mengyi bakalan terjamin guys. Ketua Tan Tai langsung bertanya apakah Su Ping ingin menerima Mengyi sebagai muridnya? Yes, tentu saja. Bagaimana dengan Wu Hong? Hui Bin,
Bagi Wuhong, Meng Yi adalah penjahat, jadi dengan senang hati bakal dia tendang keluar dari divisi jiwa binatangnya, guys. Yeay, yang penjahat siapa? Yang dituduh siapa? Parah banget ini orang. Sehingga dengan persetujuan kedua orang ini, maka Mu Meng Yi resmi masuk ke dalam divisi Pil. Orang-orang nampaknya tidak terlalu senang akan keputusan ini, guys. Apalagi para ketua divisi yang lain, mereka tidak senang. Karena guys, Meng Yi ini cukup berbakat. Jadi divisi Pil bakalan nambah satu orang berbakat lagi nih. Tidak lupa dia memberikan hormat kepada Suping dan ketua sekte. Sehingga semua urusan pun sudah selesai, kompetisi ke-9 divisi pun bisa dimulai. Wuhong mengambil kembali mayatnya Jiangshan, guys. Sementara ketua sekte kembali ke tempatnya, begitu juga dengan para tetua yang lain, kembali ke masing-masing posisinya. Menyisakan para murid di atas arena. Haduh, sepertinya memang Dewa Park Boy harus menggunakan tangannya sendiri buat membantai si Wuhong ya guys ya. Menggunakan cara bersih seperti yang tadi sama sekali tidak berefek. Bahkan si Wuhong dalam hatinya mengingat guys, siapa saja musuh yang bakal dia bantai mengenaskan nanti, yaitu Tan Yun, Meng Yi, Shen Suping, dan tetua Shen Qingfeng. Semuanya bakal dia incar. Waduh, ini bakal makin seru nih. Sebelum kompetisi ke-9 divisi dimulai, ada yang bakal dibicarakan oleh ketua sekte yang pada intinya sekte Huang Fu mereka bersama sekte Peri Abadi dan Istana Jiwa Ilahi itu sudah tidak ada kata damai, guys. Pasti bakal berperang. Ya, intinya saat kompetisi ketiga sekte kuno kemarin sudah terjadi banyak sekali masalah, guys. Jadi begitulah hasilnya bermusuhan. Ketua sekte meyakinkan setelah kompetisi ke-9 divisi ini, mereka bakal mengikuti ujian di Tanah Abadi. Dan pasti kedua sekte musuh bakal mengincar murid-murid dari sekte Huang Fu, guys. Jadi mereka semua harus bersatu, bekerja sama melawan musuh yang ada. Dan mereka harus bersiap. Bisa melawan, maka lawan. Tapi kalau tidak bisa, maka kabur dan bertahan. Sehingga ketua Tan Tai memutuskan hadiah kompetisi ke-9 divisi kali ini itu bakal ditingkatkan. Semua itu dilakukan demi memperkuat para murid, guys. Pengumuman itu juga membuat para murid di sana auto terkejut sekaligus senang. Bagaimana tidak? Hadiahnya itu lebih langka dan lebih tinggi tingkatnya, guys. Mantap. Lalu setelah mendengar itu semua, bagaimanakah reaksi Dewa Park Boy kita? Dirinya cuma tersenyum kecil menandakan kalau sebenarnya dia sudah siap akan segala hal, guys. Sekalipun harus melawan para murid dari sekte musuh. Hihihi, mantap. Tapi jangan kemana-mana dulu dong, kan masih ada spoiler yang menanti ya guys ya. So, langsung saja buat part 149 NTZZ episode 170 Ni Tian Zhichun. Mantap dah pokoknya. Jadi guys, nantinya dalam kompetisi ini, ketua sekte meyakinkan jikalaupun para murid kalah tapi bisa selamat dari pertarungan, mereka bakal diberikan imbalannya setimpal, guys. Lantas bagaimana jikalau kalah dan meninggoy? Nama mereka bakal selalu dikenang dan dituliskan di tugu khusus daftar naga. Jadi seperti penghargaan kepada para pahlawan gitulah. Dan tentu, mulai dari part 149 di hari Jumat nanti, kita bakal melihat pertarungan para murid kuat yang bakal sangat sengit, guys. Dan super seru tentunya ya. Hihihi. Siapakah yang bakal menjadi lawan Dewa Park Boy nanti? Penasaran kan kalian? Sama ku, Mimin juga. So kita bakal lihat lagi di part 149 nya episode 170 Ni Tian Zhichun di hari Jumat ya guys ya. Atau mungkin di video spoiler kalau kalian penasaran. Tapi satu hal yang bisa Mimin pastikan yaitu hanya di sini guys, Kobi Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin.
Semoga kalian semua sehat selalu. Mimi mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.